Dr. Burhanuddin Al-Helmi Tun Hussein On dan pemimpin Melayu yang lain pernah ke Palestin dan membantu rakyat Palestin di sana. Di dalam artikel yang diterbitkan oleh USM bertajuk Isu Penindasan Rakyat Palestin dan Reaksi Orang Melayu 1930 hingga 1970 oleh Abu Hanifah Haris telah membuktikan orang Melayu sudah bersama perjuangan Palestin sejak awal tahun 1930-an lagi. Menurut Akhbar Semangat Islam, orang Melayu pertama yang sampai ke Palestin ialah Haji Abu Bakar Asy'ari dari Perlis dan sahabatnya Abdul Kahar Muzakir dari Indonesia. Mereka mewakili Persatuan Pelajar Melayu di Mesir iaitu Jamaah Khairiyah. Mereka tiba di Palestin tahun 1930. Fail Kerajaan Kelantan melaporkan tahun 1934 seorang pelajar Kelantan, Haji Ishaq bin Omar melawat Palestin. Beliau yang asalnya belajar di Mekah sejak tahun 1928 memohon pasport untuk melawat Palestin sebelum menyambung pelajarannya di Mesir. Haji Ishaq mendapat pasport ke Palestin melalui konsul British di Jeddah. Selain itu, bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Hussein On juga pernah pergi ke Palestin dan menyertai misi ketenteraan ketika Perang Dunia Kedua. Beliau pernah menjalani latihan ketenteraan di Akademi Tentera Dehradun, India. Kemudiannya menyertai 90th Hyderabad Regiment. Tahun 1942, beliau menyertai operasi ketenteraan di Mesir, Syria dan Palestin. Beliau dianugerahkan jawatan Kapten hingga digelar Kapten Hussein. Pada tahun 1945, beliau pulang ke Tanah Melayu dan berkhidmat sebagai polis dan pegawai tadbir. Dr. Burhanuddin Al-Helmi juga pernah ke Palestin pada tahun 1930. Selain menjadi sukarelawan, beliau juga pernah menyertai demonstrasi menentang Perjanjian Balfour 1917 di Palestin. Semasa pulang ke Tanah Melayu 1936, dia ditahan oleh British beberapa hari kerana pelibatannya dalam demonstrasi di sana. Semasa menerbitkan majalah Taman Bahagia pada tahun 1939, beliau memuatkan artikel menentang Yahudi dan bersama perjuangan Palestin. Akibatnya, British mengharamkan majalah tersebut kerana disyaki membangkitkan penentangan terhadap British di Tanah Melayu. Walaupun pemergian mereka ini bukanlah bertujuan mengangkat senjata di Palestin, tetapi mereka datang kerana perasaan simpati atas kesusahan rakan mereka di sana. Apabila Presiden Mesir mengisytiharkan berlaku perang terhadap Israel pada 29 Mei 1967, terdapat laporan kerajaan Malaysia bersedia menyediakan perkhidmatan pengangkutan kepada sukarelawan yang mahu ke Mesir menyertai pertempuran tersebut. Pada 2 Jun 1967, terdapat 900 sukarelawan mendaftar diri di kedutaan Mesir Kuala Lumpur bagi menyertai perang dengan Israel. Terdapat juga 2 orang pelajar perempuan Kolej Islam Melaya iaitu Fauziah binti Sani dan Solehah binti Osman turut ingin menyertai perang tersebut. Pada 6 Jun 1967, jumlah sukarelawan yang mendaftar sudah mencecah hampir 1,500 orang. Manakala pada 7 Jun 1967, Kedutaan Mesir Kuala Lumpur melaporkan hampir 2,000 orang telah mendaftar dan pada 8 Jun 1967 berlaku pertambahan lagi 500 orang yang mendaftar. Jumlah keseluruhan yang mendaftar untuk berperang dengan Israel adalah melebihi 2,500 orang. Semua ini dapat menjelaskan kenapa isu Palestin sangat dekat di hati orang Melayu kerana mereka sudah terlibat membantu saudara seagama mereka sejak tahun 1930-an lagi. Biarpun Palestin terletak jauh beribu batu dari Malaysia, benarlah sabda Nabi, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idha shtaka minhu udwun tada'a sa'irul jasad bisahri wal humma." Perumpamaan kaum mukmin dalam berkasih sayang dan persaudaraan sesama mereka adalah seperti satu jasad. Jika salah satu anggota badan sakit, maka seluruh badan akan turut merasa sakit dengan berjaga malam dan demam. Hadis riwayat Ahmad. Semoga generasi kini juga merasai denyut nadi perjuangan Palestin seperti orang-orang terdahulu. Usas Pro, Assalamualaikum.